Kalau boleh dibilang saya Arif, kali ini akan membahas perintah-perintah dasar SketchUp. Ini adalah bentuk sumbu pada layar SketchUp. Yang pertama adalah line. Di line sendiri kita dapat membuat garis. Yang pertama adalah garis tegak lurus, dan yang kedua adalah freehand. Baik, langsung lihat aja contohnya. Ini adalah contoh garis tegak lurus, dan ini adalah contoh freehand-nya. Perintah yang kedua adalah rectangle. Ketik R, terus kita dapat membuat kotak. Selain dapat membuat kotak dengan asa, kita juga dapat membuat kotak dengan ukuran. Misalkan kita punya tanah 9 meter kali 6 meter, langsung aja kita ketik 9000 titik koma 6000, karena kita menggunakan satuan unit mili, atau jika menggunakan senti 900 titik koma 600. I won't think twice when you're wrong.
Perintah yang ketiga adalah circle, ketik C. Perintah circle sendiri bertujuan membuat objek lingkaran di SketchUp. Objek lingkaran di SketchUp sendiri berbentuk radius, bukan diameter. Perintah keempat. Perintah keempat sendiri adalah pull, ketik P, lalu tarik objek yang kita buat buat tadi ke bawah atau ke atas untuk membuatnya menjadi objek 3D. Oke, sekian untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.